Meski terkadang aku terbawa oleh permainan tamuku, namun pekerjaan ini aku tekuni hanya demi uang, bukan untuk kepuasan. Terjun ke dunia malam dan menjadi pekerja seks komersial tidak pernah terpikirkan sama sekali sebelumnya. Namun itulah adanya diriku sekarang. Pergi sore, pulang pagi adalah rutinitasku setiap hari. Di salah satu sudut kota Jambi di kawasan Gatot Subroto lah tempat aku biasa menunggu pelanggan. Sudah sekitar 6 tahun belakangan aku menjadi seperti ini. Pekerjaan ini harus aku lakukan demi lembaran rupiah. Kalau aku udah dapat duit, aku sedih lah. Adekku besok mau jajan aku, mau makan aku, punya motor aku mau dibayar. Kalau aku dapat duit, kadang-kadang aku kasih orang duit. Kasih ke kawan, gak dapat duit. Kadang uang yang kudapat tak sebanding dengan perlakuan tamuku. Tak semua tamu yang kutemui menyenangkan. Kalau kita nengok aja orang tuh bang ya, rasanya mau ditendang. Lagi kalau orang yang kasar gitu kan, omongnya kasar sih. Di batin tuh menangis cuma mau diapa itu kerja gitu kan. Memang pekerjaan ini membuatku harus banyak bersabar. Senang gak senang ya kita kalau dia bayar, kita maulah. Kita butuh duit kan. Kalau kita senang sama orang tuh mau di tempat orang tuh lama-lama. Tapi udah senang tuh mau cepet-cepet gitu. Masuk kamar cepetlah buka baju gitu deh. Meski terkadang aku terbawa oleh permainan tamuku, namun pekerjaan ini aku tekuni hanya demi uang, bukan untuk kepuasan. Walaupun senang, kita kan butuh duit, bang. Kalau aku pikirin aku, bang ya, walaupun aku senang sama orang, aku mau duit. Biasa pagi aku mau jajan, adik aku mau makan. Pikir aku disitu cuma. Pekerjaan di dunia malam seperti ini memang banyak sekali ancaman dan tantangan. Salah satunya adalah para petugas ketertiban dan polisi yang sering melakukan razia. Namun, biasanya kami mendapatkan info terlebih dahulu jika akan dilakukan razia. Dari kawan-kawan, kita kan banyak kenal orang kan, jadi itu dibilang, besok mam udah keluar, orang mau jaga gabungan kan, gak keluar kan.